Hai Linvers, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Irulin TV. Kali ini sedikit berbeda ya, karena tidak seperti biasanya saya membahas video-video unik, tapi sekarang saya coba mereaksi video-video unik yang tersebar di internet. Seperti apa keseruannya? Langsung saja kita mulai. Oke, video yang pertama sepertinya ini adalah video dari Korea ya. Kalau dilihat dari tulisannya, kita langsung play saja ya guys ya. Aduh. Jadi setidaknya kalau kita menggunakan VR, teknologi terbaru ya, zaman sekarang tuh banyak banget VR kayak gini. Saya kita siap-siap lah, jangan sampai barang semahal ini akan begitu saja rusak ya guys ya. Kita lihat, ya. Asik tiba-tiba ketemu hantu di sebelahnya. Enggak lucu jadinya. Oke, kita langsung video selanjutnya. Nah ini guys, ini saya rasa kalian setidaknya pernah tahu ya dengan sound yang ini. Ini saya pernah nonton juga sih, coba kita langsung play saja ya. Kamu cintakan sama aku, suara anak kecil yang sempat viral ya. Cintakan sama aku. Apa? Kamu cintakan sama aku. Aku nggak cinta sama kamu dong. Aku cinta sama kamu. Aku nggak. Aku cinta sama kamu. Sampai lengket gitu. Emang kenapa kamu cinta sama aku? Ya kak, aku pengen dinikahin kamu. Apa tadi? Kau pengen aku nikahin? Baru kali ini lihat orang yang ditolak cekikikan. Ya iyalah, ditolak dengan anak kecil ya, lucu pastinya. Oh, kita langsung ke video selanjutnya. Waduh. Tobey Maguire. Waduh. Kena copyright apa enggak ini ya kira-kira soundnya. Aduh. Ini buat kalian yang kecilnya itu 90-an sampai 2022 pasti pernah ngebayangin lah ya. Terinspirasi dari Tobey Maguire, Spider-Man trilogi, Sam Raimi. Ya seperti ini kira-kiranya. Belum bisa move on. Atau masih kecil. Bukti bahwa pria tidak pernah dewasa ya. Saya rasa kayak gitu ya. Jadi pria sudah dewasa seperti saya juga masih suka nonton apa koleksi mainan, suka nonton Satria Baja Hitam. Yang tahu Satria Baja Hitam kalian sudah nikah seharusnya sekarang. Komedian ini menjadi viral setelah memperagakan selebrasi pemain bola dengan luar biasa. Waduh. Ini kira-kira seperti apa ya? Langsung kita setel saja. I do a goal celebration in slow motion. You want to see that? Bisa ya. Aduh, a goal celebrate. Aduh, itu bakat yang jarang banget ya. Mungkin kalau orang ini dibawa ke American Got Talent atau sebagainya, kayaknya bakal unik banget sih. Lebih semut ini ketimbang replay kamera Liga Wakanda. Aduh, Liga Wakanda. Tek. Enggak. Aduh, ini banyak siapa gitu yang ngajarin? Aduh, nggak tahu dah. Coba kita lanjut saja ya guys ya. Aduh, ini banyak siapa ini juga ini. Aduh, tambah musiknya yang kayak gitu juga. Tung tang 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 t
mungkin kebanyakan daripada mikir hutang kali ya. Jadi mending joget seperti ini. Aku kalau udah sepuh bakal gini juga gak? Ya tergantung, tergantung kamu waktu masih muda kayak gimana ya. Banyak beban di pikirannya kayaknya tuanya bakal seperti ini juga kayak. Waduh. Ini orang tidur mau dikerjain kayaknya. Coba lihat aja lah ya. Kita lihat. Hey, kuyangnya kayak gila, hey. Itu bukan, ternyata bukan mau mulai, itu udah selesai itu kayaknya. Saya pikir baru mulai, ternyata udah selesai. Hey, kuyangnya kayak gila, hey. Ini roti oles guys ya. Roti oles sudah kelihatan ini udah ya. Maksudnya dioles pakai tangan, tangannya juga ya kayak gitu. Mungkin itu salah satu ekstrak dari keringet tangannya si bapak ini membuat rotinya menjadi oles banget gitu. Coba. Buat yang lagi bingung mau ini kayaknya cocok buat kamu-kamu yang bingung ya mau ngapain, tinggal beli roti terus kasih apa, kita berangkat langsung ke perindavannya. Cocok banget kayaknya. Kalau ada tangan kenapa harus pakai sendok? Aduh. Ya ini cari yang mudah gitu mungkin ya guys ya, orang-orang perindavan mungkin cari yang mudah. Kalau ada tangan ngapain pakai sendok juga? Ya, pakai tangan juga lebih simpel, tidak pakai penyedap rasa, langsung alamiah dari tangan ya, tangan si bapak empunya ya. Wah ini nih guys, ini produk Samsung ya. Jadi produk Samsung yang sudah bisa katanya infonya ini dapat bisa ngezoom itu kayak ada AI-nya guys. Ya cuma bisa sampai kayaknya entah pakai AI apa enggak nih. Samsung HP-nya bisa ngezoom bulan seperti ini. Kan canggih banget gitu. Ini apa juga ini kok? Yang mana yang bener? Bulan ada wajahnya. Oh, lempangin, Aduh, ini guys. Dia sampai nggak tahu lagi. Jadi yang sebelumnya ini bisa ngezoom. Ya bisa ngezoom bulan deket banget gitu ya Samsung. Ada sayangnya bisa ngezoom cuma bulannya tuh ada wajahnya kayak tadi. Ini lebih parah lagi sih, lebih deket lagi ini. Jadi astronotnya bisa di zoom sama dia. Aduh ini membahayakan kaum bumi datar kayak ini. Aduh parah. Spill HP yang terakhir kak, mau beli juga siapa tahu bisa lihat masa depanku soalnya sekarang ini nampak buram. Nah ini guys, ini video anak-anak. Kira-kira apa ini yang aneh? Coba kita lihat saja ya. Aku kesal dengan jarak yang selalu memisahkan kita. Ya. Asu malahan jiglok backgroundnya. Tak kok kalau kayak aku berjiglok. Wes nggak tau kalau nih deh. Wes, aku kesal. Aduh ini anaknya siapa nih guys? Kesabaran setipis tisu. Kesal dengan jarak, kesal dengan background. Ini kucing di negeri Konoha kayak ini guys. Bisa gitu ya? Larinya bisa gitu ya? Nah. Studi mengatakan emang kalau lagi panik kita bisa melakukan hal di luar nalar nih guys.
Ya emang gitu sih, kalau kita sudah panik ya guys ya, kita pasti bisa melakukan sesuatu di luar nalar. Sekalipun kaki kita tertusuk paku ya, di belakang ada macan, pasti bisa lari guys. Ya walaupun ujung-ujungnya kena bombastic. Ya, wajahnya ini agak-agak aneh guys ya, agak-agak mencurigakan. Jadi di sini ada mbak-mbak, di sini ada mas-mas yang ya gelagatnya agak aneh gitu ya. Coba kita lihat. I die. Bombastic side. Jujur ya, jujur. Saya selama hidup ini emang pernah menemukan orang yang ngamen kayak gitu di pinggir jalan. Jadi saya naik motor, dia datang di samping saya, langsung tepuk-tepuk begini-begini saja. Dengan ekspresi datar guys, sama persis seperti yang ada di video ini. Ini maksudnya apa gitu? Esensinya apa? Datang tepuk-tepuk tangan seperti ini guys. Hai. Kan? Bombastic side eye. Nyebut dibikin kayak baru. Oke. Emang gitu. Jadi kita harus ada, ya ibarat kata itu persaingan ya. Jadi awalnya segini, ada pesaing gini, kita harus ya inisiatif lah. Seperti halnya IndiHome gitu ya. Gak ada pesaingnya, kayak gitu lelet. Tapi kalau ada pesaing, gak jos banget. Oke, langsung saja selanjutnya. Jualan apa bu ini bu? Nasi goreng. Bu, gorengan saya udah belum bu? Belum. Kan saya tadi pesen gorengan bu, lama banget. Apa bu? Ini kompor. Oh iya, kompor. Ibu, mau beli es teh ada bu? Ada. Satu bu. Ya. Oke. Okay. Bu, ini yang nomor antrian saya bu. Mana bu gorengan saya? Lama banget bu. Iya. Bu, gorengannya bu. Udah belum bu? Bu, gorengan saya dulu bu. Gorengan saya dulu bu. Bu, gorengan saya bu. Pengen bu, gorengan bu. Pakai pirang. Apa? Ini. Pakai pirang ya bu. Mana pakai cabai lah bu? Bu, pakai cabai bu, bu. Kenapa ditutup sih, bu? Bu, kenapa sih, bu? Bu, saya kan masih mau makan, bu. Bu, gorengan saya kok digorengan, bu. Bu, gorengan saya dulu, bu. Bu, pusing ya, bu. Aduh, kejepit, bu. Ini jualan apa, bu? Ini, bu. Lucu ya. Oke, mantap. Jadi sekarang memang musimnya pra-wedding ya. Ada video pra-wedding. Ada foto pre-wedding. Ya, ini kayaknya lebih estetik nih guys ya. Lagi di sungai, orang-orangnya orang pendavan kayaknya. Coba kita langsung saja. Aduh. Ini ceritanya bukan foto pre-wedding jatuhnya ya. Jadi kayak kita lagi menjinakkan kuda Nil ini ya. Coba. Aduh. Wedding ini namanya latihan menjinakkan hewan buas ini. Oke, okay, next. Sebenarnya ini bukan lucu sih. Ya tergantung kita sudut pandangnya lihat dari mana sih. Mungkin niatnya bercanda, tapi takutnya si anak trauma atau nanti jatuh atau gimana. Efek positifnya mungkin jadi si anak ini tidak berani lagi main-main terlalu jauh dari rumah. Kayak ada suara zombie. Nah, anak kecil sana. Nah.
dia itu anaknya siapa juga dari jauh tuh nyeremin banget zombie gitu kan. Pasti dideketin. Nah ini nih guys. Jadi ini reaction, orang mereaction. Saya juga mereaction orang yang sedang mereaction. Kalau perlu nanti setelah ini kalian mereaction saya yang sedang mereaction orang ini yang lagi mereaction gambar rumah dijual nih guys. Coba kita lihat ya. Tutorial nambah pikiran. Waduh, ini tutorial nambah pikiran nih guys. Pokoknya gue gak boleh kesel sendiri. Lo harus ikut kesel sama gue. Rumah ini akan dijual. Atau apa? Hati-hati ada. Ada apa? Yang bikin ngeselin banget ini. Masih muat. Servis apa tuh? Gak tahu. Servis apa? Somai rasa somai. Gue gak boleh kesel sendiri. Lo harus ikut kesel sama gue. Nah ini emang orang plus 62 emang unik-unik ya guys ya. Jadi gak tahu juga ya. Ini rumah akan dijual. Rumah ini akan dijual. Atau apa gitu ya. Kan ini bahaya, ketawa tuh nular guys ya. Jangan. Aduh, ini kalau sampai kepancing dikit ya dah. Ini ketawa karena ini. Jadi saling berkesinambungan sampai capek-capek. Oke, Linvers, itu dia konten kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info terbaru dan channel ini semakin berkembang. Oke, saya undur diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.